Yuk kita mau maju. Mau kemana guys? Jadi. Oke, geng. Perjalanan kali ini kita mau ke dari stasiun Sukabumi ke. Mau kemana kak? Mau naik kereta. Mau kemana? Cepat. Ini bukan hari libur jadi nggak terlalu ramai. Biasanya yang naik kereta di hari Minggu ke Cianjur itu sangat penuh. Pas setengah jam kita nunggu kereta datang. Oh iya, selama setengah jam itu kita nunggu bukan karena kereta terlambat ya, tapi kita prepare lebih awal supaya mendapatkan tempat duduk. Karena seperti yang tadi saya bilang, di hari-hari libur biasanya ini kereta penuh banget. Sampai-sampai tiket kita nggak dapat tempat duduk, jadi harus berdiri sama perjalanan. Setelah semua penumpang turun, barulah naik. Nah, itu buat tangganya namanya peron. Kita harus berhati-hati saat naik. Setelah masuk, kita nyari tempat duduk yang sesuai sama tiket yang udah kita beli, geng. Nah, kereta yang ada sebelah kiri itu tahu, ikut kereta Sukabumi Bogor. Ya, kita mau maju. Kenapa setiap hari libur kereta Sukabumi Cianjur ini selalu penuh? Karena ini kereta kebanyakan di selama perjalanan kalau kita ngobrol sama penumpang lain, mereka bukan ada keperluan untuk berkunjung, kerja atau apapun. Sama siapa, tapi kebanyakan kak? Mereka ingin ya jalan-jalan pakai kereta aja. Ditambah kan harganya sangat murah. Apa itu? Dari Sukabumi sampai Kabupaten Bandung itu cuma 5.000, sampai Cianjur 3.000, karena pemerintah mensubsidi biayanya. Ya termasuk kita ini sekeluarga. Kita berangkat dari mana guys? Bukan ingin apa, bukan karena ada perjalanan kepentingan lain, tapi karena ingin naik kereta aja. Ke Cipatat. Makanya sering gak dapet tempat duduk. Selama perjalanan pastinya gak bakalan bosenin karena kita disuguhin persawahan, pegunungan yang sangat indah. Hutan-hutan, wah hutan, apalagi kalau dari stasiun Cianjur ke sana, itu nyaris selama perjalanan yang ada hanya hijau dan beberapa perumahan, persawahan, hutan, sungai-sungai. Jembatan paling besar itu ada di sebelum stasiun Bandung. Sebelum ke ujung itu ada jembatan yang sangat tinggi karena melewati. Oke deh geng, nikmatin perjalanan kita dari Sukabumi ke Bandung.
nanti.